berangkat dari Pemulihan jam 8 pagi. Alhamdulillah tadi jam 1 baru sampai di sini di Kampung Cisarua, Desa Linggarjati dalam rangka vaksinasi. Jalannya luar biasa. Pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Pemulihan Garut sudah mencapai 99,05%. Bukan dengan iming-iming hadiah ataupun door prize, namun keseriusan petugas dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sangat tinggi. Beginilah perjalanan yang harus ditempuh petugas vaksinasi Kecamatan Pemulihan Kabupaten Garut saat menyambangi warga Kampung Cisarua, Desa Linggarjati, Kecamatan Pemulihan. Jalan sempit dan terjal adalah pemandangan biasa saat menuju perkampungan terpencil di Kecamatan Pemulihan. Jalan berlubang dan kubangan air sudah biasa ditemukan di sepanjang perjalanan. Bukan hanya itu, cuaca hujan dan kabut menjadi ciri khas suasana alam dan hutan wilayah Kecamatan Pemulihan Garut. Ini ada mobil mogok, ayo ke depan. Kita bantu mobil itu supaya bisa jalan. Kalau menunggu nanti lama sekali. Kondisi itu tak membuat gentar petugas saat melaksanakan vaksinasi. Pergi pagi pulang pagi adalah hal biasa yang dilakukan petugas guna menyukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Garut. Pelaksanaan vaksinasi sendiri kerap dilakukan pada sore hingga malam hari. Hal itu merupakan permintaan masyarakat agar pelaksanaan vaksinasi tak mengganggu aktivitas masyarakat dari pagi hingga siang hari untuk mencari nafkah di sawah maupun di kebun. Vaksin disegerakan diharuskan divaksin. Kumaha urang ge kapayuna bahan meuyukikeun persyaratan-persyaratan. Tak ketinggalan peranan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selalu mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi menjadi hal yang penting mendorong suksesnya pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Pemulihan. Hari ini kita bersama Unsur Kopicam dan Pak RW. Kita berangkat dari Pemulihan jam 8 pagi. Alhamdulillah tadi jam 1 baru sampai di sini di Kampung Cisarua, Desa Linggarjati dalam rangka vaksinasi dosis 1. Alhamdulillah perjalanan luar biasa. Jaraknya cukup jauh. Pandan Pos sampai tertawa-tertawa terus di perjalanan. Bagaimana Pak Dan Pos? Dan Pos. Alhamdulillah. Hancur. Gimana tanggapan Pak RW? Gimana kedatangan kami di sini? Alhamdulillah, sangat bahagia warga ini. Semoga sehat selalu.
dan selalu dilindungi oleh Allah supaya diberi kesehatan, dan kami terima kasih kepada Bapak yang sudah mengunjungi kampung kami RW 6 ini agar terima amal Bapak-Bapak oleh seluruh wakala. Amin. Berapa target Pak Rw? Target sasaran hampir akan dihentikan lah. Dosis 1, dosis 2 yang kurang lebih lah sama 75 orang rakyat. Ya kami atas nama Perkopimcam Pak RW mohon dukungannya untuk warga di sini. Jangan bosan-bosan ya Pak RW mengajak warganya untuk ikut vaksinasi, karena ini merupakan program pemerintah yang harus kita dukung semuanya dalam rangka menyehatkan warga masyarakat kita. Demikian, terima kasih laporan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. Terima kasih pada semua warga, terutama nakes dalam perjalanan lebih dari 5 jam. Sungguh luar biasa. Mantap. Sementara itu Kapolsek Pamulihan Ibtu Masrokan menegaskan bahwa 0,95% sisa masyarakat yang belum divaksin adalah warga masyarakat yang sedang merantau dan warga masyarakat yang tak lolos pemeriksaan syarat dilakukan vaksinasi.